Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah film legend yang sempat viral pada masanya, yakni sebuah film dengan judul House of Wax. Dan buat kalian angkatan jadul pasti udah nggak asing lagi lah ya sama film yang satu ini. Film ini sendiri mengisahkan tentang sekelompok anak muda rebel yang pada kala itu menemukan sebuah bangunan yang terbuat dari lilin. Namun alih-alih akan bersenang-senang, para pemuda itu malah berakhir dengan dijadikan patung dan juga dekorasi sedemikian rupa. So, gimana kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk ke alur film ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkan kepada segerombolan remaja yang pada kala itu akan segera menonton pertandingan football di sebuah kota terpencil. Beberapa pemuda tersebut diantaranya bernama Carly, Wade, Nick, Dalton, Blank, dan juga Peggy. Kita ulangi lagi ya, Carly, Wade, Nick, Dalton, Blank, dan juga Peggy. Namun dikarenakan perjalanan yang cukup jauh, mereka di sana memutuskan untuk beristirahat dengan mendirikan sebuah tenda di pinggiran hutan dan berencana akan melanjutkan perjalanan di keesokan paginya. Namun keanehan pun muncul setelah tenda didirikan. Tiba-tiba saja muncul seorang pengendara misterius yang menyorotkan sebuah lampu mobil ke arah mereka semua. Nick yang pada kala itu mulai kesal, dia pun langsung melemparkan sebuah botol ke arah kaca mobil si pengendara itu. Pada malam harinya, ketika semua orang sudah tertidur pulas, dari luar tenda terlihat seorang pria misterius lagi yang sedang mengawasi mereka secara diam-diam. Lalu di keesokan paginya, Wade malah mendapati keadaan mobil miliknya telah dirusak oleh seseorang. Yang bisa disimpulkan dari sini bahwa mobil tersebut telah dirusak oleh orang misterius yang mengawasi mereka pada malam tadi. Dan ternyata kejadian itu pula bersamaan dengan Carly yang mencium bau tidak enak dari dalam hutan. Nah guys, di saat mereka sedang mengecek asal bau tersebut, tiba-tiba Carly ini malah terjatuh ke dalam tumpukan bangkai. Dan tidak lama kemudian muncul seorang pria aneh yang membuang bangkai hewan sambil sok-sokan SKSD kepada mereka semua. I'm just fooling. It's not real, see? Runs a station in Ambrose. Where's that? Wade yang pada kala itu harus memperbaiki mobil secepatnya, dia pun langsung ditawari tumpangan oleh si pria aneh itu untuk segera mencari spare part di sebuah kota kecil. Sementara teman-temannya akan menuju tempat pertandingan football terlebih dahulu. Kini Wade dengan ditemani oleh Charlie, mereka berdua pergi menuju kota untuk mencari spare part. Singkat cerita, setibanya di sana, mereka melihat keadaan kota yang sangat-sangat aneh dan juga sepi. Bahkan mereka tidak menemukan satupun penduduk yang tinggal di sana. Turn around.
Di sisi lain, Nick dan juga teman-temannya di sana, mereka ini malah terjebak macet ketika akan menonton pertandingan. Sampai pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali menjemput Wade dan juga Charlie. Kembali kepada Wade dan juga Charlie, di sana mereka mulai heran setelah melihat keadaan kota yang begitu sepi. Dan untuk memastikan tidak terjadi apa-apa, kemudian dia berniat mengunjungi sebuah gereja untuk sekedar bertanya kepada seorang pastor. Sesampainya di depan gereja, mereka ini malah bertemu dengan seorang pemuda aneh bernama Bu. Yang pada kala itu, dia menawari sebuah bantuan, tetapi setelah acara pemakaman di gereja sudah selesai. Di sela-sela mereka menunggu Bu, Wade dan juga Charlie, kemudian mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah museum lilin sampai Bu selesai di acara pemakaman tadi. Namun, di dalam museum itu terlihat semua dekorasi terbuat dari bahan-bahan lilin, termasuk patung-patung manusia yang tampak seperti nyata. Nah loh. Dan tanpa mereka sadari, di sana ada seorang pria misterius yang sedang mengawasi mereka dari balik jendela. Okay, tidak lama kemudian, kini tibalah Wade dan juga Charlie di dalam bengkel yang dimiliki oleh Bu. Tetapi sayang, Wade tidak menemukan ukuran tali gas yang cocok untuk mobil miliknya. Bu di sana kemudian menawarkan kepada Wade untuk segera mengambil ukuran yang cocok di dalam rumahnya. Nah, di tempat kediaman Bu, terlihat sekeliling rumah yang telah dipenuhi oleh dekorasi-dekorasi aneh, termasuk alat-alat penyiksaan. Sementara itu, Charlie yang sedang menunggu di dalam mobil, dia kemudian mulai menyadari bahwa ternyata Bu adalah orang yang telah mengawasi mereka semua di saat di dalam perkemahan di dalam hutan. Dikarenakan kaca lampu yang dihancurkan oleh Nick sebelumnya terlihat terparkir di tempat kediaman Bu. Namun di saat Carly memberitahu Wade, sayangnya tiba-tiba saja lampu rumah pun seketika mati. Dan dari balik kegelapan, seorang pria bertopeng langsung menusuk bagian kaki Wade sampai dia tidak sadarkan diri. Dan yang lebih parahnya lagi, pria itu kemudian membawa Wade ke dalam sebuah basement untuk dijadikan dekorasi lilin. Nah, dapat disimpulkan bahwa patung-patung yang ada di dalam museum tadi ternyata merupakan para korban dari keganasan sang psikopat yang tinggal di sana. Sementara itu Carly, di sana dia pun berusaha menghindari kejaran Bu yang mulai mencoba menyakiti dirinya. Ketika dia berniat meminta bantuan kepada para penduduk kota, ternyata Carly baru menyadari bahwa semua orang yang dia lihat hanyalah sebuah patung lilin yang berbentuk manusia.
Di saat Carly bersembunyi di dalam sebuah gereja, seketika keberadaan dia pun malah diketahui oleh Bu. Dan hal itu membuat Carly langsung ditangkap dan akan disekap di dalam sebuah lorong bawah tanah milik Bu. Bu yang telah menyadari bahwa ada orang di atas permukaan, dia kemudian mulai mengelem mulut Carly menggunakan lem power glue agar dia tidak berteriak. Dan agar dapat mengalihkan perhatian Nick, dia mulai memandunya menuju ke sebuah museum. Di sisi lain, kini Carly pun sudah terbebas dari ikatannya. Dia kemudian berusaha meminta pertolongan dengan mengulurkan jari ke atas permukaan lewat saluran air. Akan tetapi, sebelum Nick menyadari keberadaannya, Bu kemudian dengan tega memotong bagian jarinya. Carly pun dapat membuka mulutnya yang dilem dan langsung berteriak meminta pertolongan kepada Nick. Sehingga dengan sigap, Nick pun mulai menghajar Bu dan berhasil menguncinya di dalam bengkel. Sampai pada akhirnya dia pun berhasil menyelamatkan Carly di dalam basement. Sementara itu di tempat museum, ketika Dalton mencari-cari keberadaan Wade, seketika di sana dia ini malah melihat keadaan Wade yang telah diubah menjadi patung lilin. Dan di saat mencoba menyelamatkannya, tiba-tiba muncul seorang psikopat yang menyerang Dalton. Sampai pada akhirnya dia pun harus tewas terpenggal oleh sang psikopat itu. Di sisi lain, Blank dan juga Peggy yang pada kala itu sedang menunggu kedatangan teman-temannya, mereka mendapatkan serangan dari sang psikopat yang menyebabkan Blank harus tewas di tangan sang psikopat. Mengetahui hal tersebut, Peggy langsung berlari menuju ke sebuah pabrik tua. Namun, di dalam usahanya itu ketika dia berusaha bersembunyi, tiba-tiba sang psikopat pun langsung melemparkan sebuah besi tajam sampai besi tersebut menusuk ke arah kepalanya. Kembali kepada Nick dan juga Carly, ketika mereka sudah mulai menelusuri kota untuk mencari saluran telepon, tiba-tiba keberadaan mereka ini lagi-lagi diketahui oleh Bu, membuat Bu mulai memburu mereka berdua sampai menuju ke sebuah bioskop. Di saat Carly berusaha bersembunyi di balik tumpukan patung, tiba-tiba Bu langsung menembakinya menggunakan senapan. Tetapi untungnya, Nick pun datang menolong dengan menembakkan sebuah anak panah ke arah Bu. Setelah itu, mereka kemudian bergegas pergi ke tempat kediaman Bu untuk mengambil sebuah ponsel Carly yang sebelumnya tertinggal. Dan setibanya di dalam rumah, mereka menemukan sebuah artikel yang di mana Bu dan juga sang psikopat bertopeng adalah saudara kembar Siam dari pasangan seniman yang bernama keluarga Sinclair. Namun anehnya, Bu yang dikira sudah tewas, dia ini malah datang kembali.
disusul oleh sang psikopat bertopeng yang membawa mayat dari Blank dan juga Peggy. Dalam usaha mereka bersembunyi tanpa sengaja, Nick menemukan sebuah lorong rahasia yang di sana terdapat saklar untuk mengontrol seisi kota. Dan di saat bersamaan, Nick melihat keadaan dari Dalton yang sudah dijadikan sebuah patung. Setelah sang psikopat bertopeng sudah menyadari keberadaan mereka, kemudian hal itu menyebabkan terjadinya aksi perkelahian di antara mereka bertiga. Nick kemudian langsung menyeramkan cairan lilin panas ke ruangan itu, dan tentunya hal tersebut membuat ruangan yang terbuat dari lilin pun langsung meleleh. Di saat mereka mencoba melarikan diri, di tengah-tengah ruangan yang mulai terbakar, tiba-tiba Bu kembali menghadang mereka. Tetapi dengan sigap, Carly berhasil menghabisinya dengan memukul Bu menggunakan tongkat. Mengetahui saudaranya telah tewas, sang psikopat bertopeng pun lalu berniat membunuh Carly dengan mengejarnya sampai ke ruangan atas. Dan di saat Carly akan dibunuhnya, untungnya Nick pun datang menolong dia. Kemudian dalam keadaan terdesak, Carly langsung menusuk sang psikopat itu sampai dia terjatuh ke dalam lelehan lilin. Kini mereka berdua pun harus berusaha keluar dari dalam museum tersebut sebelum museum itu akan segera meleleh. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun berhasil keluar dengan selamat. Singkat cerita, di keesokan paginya pihak kepolisian pun datang mengevakuasi. Dan di saat di sana, polisi kemudian mengatakan kepada mereka bahwa kota tersebut adalah sebuah kota yang sudah terbengkalai sejak 10 tahun yang lalu. Dan keluarga Sinclair sendiri sengaja memancing orang-orang dari luar kota untuk mereka jadikan sebuah patung karya seni. Setelah para polisi di sana selesai menginvestigasi seluruh kota, ternyata keluarga Sinclair ini mempunyai 3 saudara kandung. Dan orang aneh yang membawa Carly dan juga Wade sebelumnya adalah salah satu dari keluarga Sinclair. Kalian masih pada ingatlah ya sama bebenguk satu ini? Runs a station in Ambrose. Where's that? Oke lah, sampai pada akhirnya film pun selesai. So, itu dia guys sebuah alur film yang saya ceritakan hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan hari ini, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja. Dan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas. So, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.